Nanti di akhirat semua orang akan sadar apa yang ia lakukan, dan dia akan membaca buku kitab catatan dia masing-masing ketika di alam dun, dari mulai balig sampai mati ada catatan jelas, jam sekian, menit sekian, detik sekian, di tempat anu, wah semua jelas. Kalau tidak bertaubat dahulu di alam dunianya. Ya, kalau tidak bertobat yang sebenarnya dahulu di alam dunianya, dicatat itu dosa-dosa. Maka kita di alam dunia ini cari amalan-amalan yang menjadi penghapus kepada catatan keburukan kita. Cari amalan-amalan soleh yang menjadi penghapus terhadap catatan-catatan amal buruk kita. Ya tentunya yang pertama dengan taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala saat sekarang. Bukan nanti taubat itu enggak laku nanti mah. Ya, di akhirat taubat tidak laku. Menangis di akhirat tidak laku. Menyesal atas perbuatan dosa di akhirat tidak laku. Tepayu sabab lain usumna. Lakunya sekarang di dunia nih, mumpung kita masih di dunia, ayo berusaha kita bertobat kepada Allah, menyesali atas pekerjaan maksiat yang kita lakukan. Nah itu diantaranya penghapusan terhadap catatan-catatan amal buruk kita. Cari amalan-amalan yang menjadi penghapus atas catatan amal-amal buruk kita. Di antaranya yaitu hadir di majlis zikir, majlis ilmu. Allah katakan di dalam hadis qudsi, ya, Rasulullah SAW menjelaskan, ya, tidaklah berkumpul seorang kaum di majlis zikir yang tujuannya mengharap ridho Allah. Niatnya baik. Kunaon maneh ngaji? Hayang dipikari ridho ku Allah. Tuh deui. Kitu diajarnya, diajar gitu. Diajar ayeuna mah kana hate ngomean hate ngalalempeng hate. Kunaon eta ngaji? Hayang dipikari ridho ku Allah, hayang dihampura dosa ku Allah, hayang menang rahmat Allah. Kaditu heula. Keun urusan dunia make geus nuturkeun. Ya. Masalah hajat-hajat kege nuturkeun. Lamun urang melak pare, cukut ngilu jadi. Lamun urang tujuan akhirat, dunia babari ku Allah dibabarikeun. Urusan dunia dibabarik, asa tujuan akhirat. Mata niatna heula we omehan. Ya, niatna omehan. Kenapa kamu thalabul ilmi? Saya ingin mendapat ridho Allah. Saya ingin diridhoi oleh Allah, saya ingin mendapatkan ampunan dari Allah, saya ingin dapat rahmat dari Allah. Itu niatnya itu.